Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Ingin punya wajah yang putih, glowing, kenyal, dan lentur, serta terhindar dari bercak-bercak hitam? Ada satu tip masker yang bisa kita buat atau kita jalankan, yaitu masker kunyit dan masker susu bubuk Denko. Banyak orang tahu manfaat kunyit sangat banyak sekali dan bagus untuk kecantikan kulit. Tetapi orang malas bermasker dengan kunyit karena meninggalkan bekas noda kuning yang susah dihilangkan bagi sebagian orang. Maka itu, kali ini saya akan memberikan tipsnya cara memasker kulit dengan kunyit tanpa meninggalkan bekas noda kuning, yaitu dengan penambahan susu bubuk Denko. Cara membuatnya sangat mudah sekali. Kita siapkan tempatnya dahulu. Bubuk kunyit kita ambil kurang lebihnya 1 sendok teh. Ini ya, 1 sendok teh. Berikutnya susu bubuk Denko. Susu bubuk Denko ini nggak semua yang kita gunakan, melainkan 3 sendok teh. Jadi kunyitnya 1 sendok, susu bubuk Denkonya 3 sendok. Setelah ini tambahkan air hangat sedikit aja. Lalu kita campurkan kedua bahan yang sudah kita gabungkan ini. Nah ini Mas Bro dan Mbak Sis, gunakan sebagai masker. Setiap hari dijalankan juga boleh, tidak ada efek samping apapun dan tidak membuat kulit menjadi tipis karena tidak mengandung zat asam. Kalau rutin dijalankan, maka kulit akan menjadi kenyal, glowing, putih bercahaya dan terhindar dari plek-plek wajah. Cara membuatnya sangat mudah, hanya perlu 2 bahan, yaitu bubuk kunyit dan susu bubuk Denko. Ingat tadi, bubuk kunyitnya 1 sendok teh, susu bubuk Denkonya 3 sendok teh. Masker ini tidak meninggalkan noda kuning. Kita akan buktikan. Nah, kalian bisa lihat tidak meninggalkan noda kuning sama sekali. Jadi, sangat mudah dibuat dan dijalankan dan tidak susah cara membersihkannya, yaitu tinggal mencampurkan susu bubuk Denko di saat ingin menggunakan masker kunyit. Tips ini sudah sangat terkenal loh, Mas Bro dan Mbak Sis, mungkin bukan hanya saya aja yang mengulasnya. Banyak juga kawan-kawan lain yang sudah membahas duluan mungkin masker bubuk kunyit dengan susu bubuk Denko ini. Jadi jangan ragu untuk mencobanya di rumah. Dan ini aman tanpa efek samping apapun yang membahayakan. Boleh dijalankan baik muda maupun tua. Daripada kita menggunakan masker-masker yang berbahan kimia, mendingan kita gunakan yang menggunakan bahan-bahan alami. Karena jangka panjangnya justru efek bagus yang akan kita dapatkan, bukan efek samping. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Mas Bro dan Mbak Sis yang hari ini ingin kulit wajahnya menjadi kenyal, glowing, dan terbebas dari plek-plek hitam.